أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل نقطة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من الصالحين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه ومدنا بأسراره وأنواره في الدارين آمين الصفة الخامسة عشرة أتاوي صفات كانكا من صفاته استنى ساكن بيرو بيرو صفات الله al wajibati kang wajib lahu ta'ala ketui Allah ta'ala iku kaunuhu anane Allah iku muridan zat kang moho ngersaake wa hiya utawi kaunuhu muridan iku sifatun swijining sifat ko imatun kang tetep to kang manggon bidatihi onoing ing dalem zati Allah ta'ala ghairu mawjudatin kang ora mawjud wala ma'dumatin tur ora ma'dum wa tusamma lan arani apa kaunuhu muridan atau sifat diarani halan ing hal sifat yang ke-15 dari sifat-sifat wajibnya Allah ialah kaunuhu muridan Allah zat yang maha menghendaki kaunuhu muridan ini adalah sifat yang menetap pada zatnya Allah yang sifat tersebut tidak bisa dikatakan ada tidak bisa dinyatakan maujud dan pula tidak bisa dikatakan tiada atau ma'dum dan sifat ini dinamakan dengan hal atau keadaan wa hiya utawi sifat iku ghairul iradati sa'liyani rodudu sifat iroda sawa'un kanat bodogo ono opadzatu ono iku kodi kang dingin tanpa kawitan au haditha dan kang anyar ono ne kelawan kawitan sifat yang diistilahkan dengan hal ini bukanlah sifat kau kaunuhu muridan bukanlah sifat iroda baik yang melekat pada zat yang maha kodim maupun pada zat yang hadith fadhatu zaidin yang melekat pada Allah ataupun yang melekat pada makhluk maksudnya fadhatu zaidin wongkau tawi zati zaid iku kholako ta Allah ta'ala Allah ta'ala fiha ing dalem zati zaid al data ing sifat irota ngarepake lil fi'li maring agawi wa khala qolan nitahake sapa Allah fiha ing dalem zati zaid sifatan ing swijining sifat to sama kang tenarani opo sifat kauna zaitin muritan ing kaun zaid muritan anane zaid iku muritan wong kang ngarepake wa mau barang takut damagang kang wus dingin ma bayani ma minal khilafi saking persulayan bayinal mu'tazila ting dalam antara kau kaum mu'tazilah wa ahli sunnati lan ahli sunnah fil kauni qadiron yang dalam sifat kaun qadiron iku yajri lumaku apa mithluhu sepadani ma takut ya. Fil kauni muridan yang dalam sifat kaun muridan. Perbedaan pendapat tetap ya berlaku, tetap ada di antara kalangan Mu'tazilah dan kalangan Ahlus Sunnah. Sebagaimana perbedaan pada kaunuhu qadiron ya. tentang kudroh dan kaunuhu qadiron yang mana pendapat ahlu sunnah bahwasannya sifat kudroh itu diciptakan oleh Allah pada makhluk atau misalnya pada zaid dan sifat kaunu zaidin kodiron adalah juga diciptakan oleh Allah pada diri zaid bukan seperti pendapatnya kaum Mu'tazilah yang menyatakan Allah menciptakan kudroh pada Zaid dan dari kudroh tersebut lahirlah kaunuhu kodiron as sadi sata asyro tautawi sifat kangkaping 16 min sifatihi ta'ala setengah saking piro-piro sifati Allah ta'ala iku kaunuhu ta'ala nani Allah ta'ala ono iku aliman dat kang moho ngudhaneni wa kaunuhu ta'ala aliman iku sifatun swijining sifat Kau imatun kang tetep bidhati ta'ala yang dalam dati Allah ta'ala gairu maujudatin kang ora maujut wala ma'du matin turuk ora uga rauno Waya utawi sifatiku iku ghairul ilmi sa'liane sifat ilmu wa ya rumahku lan rumaku hadza ikilah ghairul ilmi fil hadithin dalam perkara kang anyar uteng dalam makhluk wa mithalu utawi padane hadza Ma Marupani barang takut dama Kang mus dingin no ma, Wal khilafu Om, wa misalu tawis badani hadha Iku ma barang to keterangan takut dama Kang dingin nopoma wal khilafu tawi persulayan bainal mu'tazilah ting dalam antara ni kaum mu'tazilah wa ahli sunnah tilan ahli sunnah iku jarin lumaku fihi ing dalam hadha sifat yang ke-16 yang wajib bagi Allah Ta'ala ialah kaunuhu Ta'ala aliman kaun aliman ini ialah sifat yang menetap pada zatnya Allah yang tidak bisa dikatakan maujud dan tidak pula bisa dinyatakan maktum bahwasanya sifat ini bukanlah sifat ilmu jadi sendiri-sendiri sifat ilmu ilmu Allah sendiri sifat kaun aliman sendiri sebagaimana yang telah yang juga berlaku pada makhluk pembahasan ini sama juga seperti pembahasan sebelumnya dan juga terdapat perbedaan yang persis antara kaum Mu'tazilah dan Ahlus Sunnah di dalam pembahasan ini sifat ilmu dan kaum Aliman Cikap semantan mungkin-mungkin manfaat Yonaku pangapunten Allah Allahu alam bisawab Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni astaudi'anka ma'allam tanihi Fardudhu ilayya inda hajati ilayhi Wala sinihi ya rabbal alamin سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن اللهم صل وسلم على سيدنا محمد